Tambahan harta belanja sekolah yang perlu dibagi agak membimbangkan. Oleh itu, besarlah hati saya untuk berkongsi bersama rakan-rakan semua akan pentingnya menjaga harta belanja sekolah sebaiknya. Setiap bilik darjah di Mahad Tafiz Al-Iman dilengkapi dengan pintu dan tingkap yang berfungsi dengan baik untuk keselamatan pelajar dan membolehkan sesi pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih kondusif. Namun, tidak pada tombolnya yang kerap kali dibaiki. Encik Sadiq rosak. Encik Sadiq rosak. Encik Sadiq rosak. Encik Sadiq! Tombol rosak! Encik Sadiq rosak! Antara sebabnya adalah ini. Kenapa tak boleh buka? Kawan-kawan, sekarang masuk ke taman. Jom! Akibatnya, diriku dan dirimu dalam ruang dan waktu sendiriku jalani sepiku tanpa dirimu. Rasaku tanpa yolah. Susun atur dan kelengkapan kelas sangat berkait dalam kelancaran sesi pembelajaran dan ia juga memberi kesan yang besar apabila kita mengabaikannya. Tengok ni. Setiap blok bangunan sekolah telah disediakan dengan rak kasut yang mencukupi. Adalah kewajipan kita bersama untuk menyusun atur kasut kita sendiri supaya kita tahu kedudukan kasut kita apabila waktu pulang nanti. Kalau tidak, jadilah macam kawan kita ni. Bolehlah ni. Jangan ambil kasut orang lain ya. Tak boleh. Terdapat rak yang telah disediakan di setiap bilik darjah. Tujuannya adalah untuk meletakkan buku mata pelajaran, Al-Quran ataupun bahan rujukan yang berkaitan dengan pembelajaran. Namun, ada saja yang meletakkan barangan lain di rak buku. Macam ni. Dah lihat ni.
Jom makan. Jom. Lemak. Saya hilang. Jangan risau, Naskul. Kami akan tolong. Kita akan tolong cari! Nampak bukanan Naskul tak? Nampak bukanan Naskul tak? Tak kena. Saya jumpa! Mencampurkan buku pelajar kelas lain di rak buku kelas sendiri. Okey, kawan-kawan, enak bagi buku tulis. Yang pertama, Izzul Rakib. Yang kedua, Syed Ais Firas. Yang ketiga, Fidaus Nuaira. Selain itu, tidak lupa juga kepada barangan yang kita bawa dari rumah. Pastikan apa yang kita bawa ke sekolah dibawa kembali ke rumah. Kalau tidak, jadi pula macam ni. Mak mawas, lawang ni bekas. Memanglah, bekas ni mahal tau. Mak saya yang beli kan, dia cakap kalau hilang tak boleh balik rumah. Okey, jom balik. Jom. Okey. Hai, dia cakap kalau hilang tak boleh balik rumah. Ustaz Amir nak masuk kelas sekejap boleh tak? Go. Oh, I'm sorry. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Hei, mama, jom balik. Kenapa tak nak balik? Awas, lain kali jangan hilangkan bekal lagi ya. Okey, ayah. Tambahan lagi, marilah sama-sama kita menjaga harta benda yang lain seperti alas meja dan wallpaper dinding, penggunaan mesin air secara cermat dan penjimatan penggunaan air dan elektrik. Kesimpulannya, setiap kemudahan yang kita nikmati pada hari ini hendaklah kita jaga dan pelihara sebaiknya. Kita semestinya perlu menggunakan segala kemudahan dengan cermat dan menyayangi harta benda ini seperti mana kita menyayangi harta benda kita sendiri. Amalan mendisiplinkan diri dalam usul atau setiap alatan di sekolah ataupun hak milik sendiri akan memudahkan dan melancarkan dari sisi pembelajaran kita di sekolah. Marilah sama-sama kita mensyukuri setiap kenikmatan yang telah dikurniakan kepada kita di sekolah yang kita sayangi ini supaya setiap usaha kita dalam menuntut ilmu diakhiri dengan kejayaan dan diredai oleh Allah. Oh Tuhan. Terima kasih. Selamatkan ku. Di bumi batu milikmu, oh
esok.